Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim adalah marji'. Marji' itu maknanya tempat kembali. Yang azali, yang sedia kala lah, bagi hakikat ilmu yang baru. Jadi Quran ini jadi marji', tempat kembali. Nah, semua kita boleh kembali pada Al-Quran Karim dalam bab hukum dan waktu saya sebut ke walaqad sarrafna fi hadzal qur'an liyadhakkaru وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. Dan kami telah terangkan bahawa dalam Quran ini supaya kita getih. Sebab itu untuk Quran ini jadi marji', tempat kembalilah semualah. Nah, dan wahsbu inna hadzal quran, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, tunjuk kepada jalan yang paling betul sekali. Dan wahsbu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu tu kitab yang tidak ada ragu-ragu padanya, yang menjadi pertunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu ni dua perkara. Lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kamu berpegang dengan kedua kitab Allah wa sunnata Rasulillah, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Quran jadi tempat rujuk semua. Sesungguhnya ayat-ayat ilmiah dalam Al-Quranul Karim, ayat ilmiah ni ayat hok sakup pau dengan ilmu lone ni, tak kira lah ayat tentang bumi atau hasbu. Nah, wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Semua Tuhan sebut hari itu. Dan surah Tuhan sebut tentang langit, bumi, semua ada kan? Banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang langit, bumi, semua tu sakup paut dengan ilmiah, sakup paut dengan ilmu ke panggil. Ilmu hak barulah ni. Dan ada sakup paut dengan bulan bintang, wasyamsi wa duhaha wassamai wa tariq, demi langit dan demi bintang tariq. Tengok tu hasbuk, kalau bintang tu terlalu banyak sangat, maka tu hasbuk lah. Sebab tu ayat-ayat ilmiah tentang usul asal manusia, sebab tu juga. Sebab tu kalau kita tengok ada orang tulis tulis tentang masalah ilmu al-falak Quran,
ilmu falak hak sebut oleh Quran. Halangi bulan, bintang, bumi semua tu. Tengok tu hasbuk ke. Wa ja'alna ayatal laili wa ja'alna ayat wa famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsuratan litabtagu fadlan min rabbikum lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa lita'lamu dan supaya kamu tahu adadas sini. Eh, bila tahun-tahun boleh kita tahu lani ini 2021, 2022, naik 23, 1444, misal, hijrah. Semua itu sangkut paut dengan ilmu falak Quran ini. Datu hasbos was wal-qamar qaddarnahu manazila. Wal-qamar qaddarnahu manazila, misal. Dan bulan saat itu kami jadi kami takdirkan pakak-pakak dah sehari bulan, dua hari bulan. Itu panggil ayat ilmiah. Sesungguhnya ayat-ayat ilmiah dalam Al-Quran Karim menghampiri 750 ayat. Ada 700 ayat. Kalau kita tengok ayat tetap unik-unik, tetap hukum-hukum dalam Quran ni 200 lebih ya. 200 ayat lebih. Ayat tentang ilmiah. Sakup bahawa wijiasat semua ini 750. Yang melengkapi berbagai ilmu. Yang melengkapi berbagai ilmu. Ilmu. Orang panggil ilmu al-ardil Qur'ani. Ilmu bumi dalam Qur'an. Hak bumi. Ilmu al-ahya, biologi atau biologi bagi ilmu hidup-hidup bumi misal. Halau ada agak bukit semua ada belako. Ilmu falak, ilmu tibbil Qur'ani, ilmu bomo ke doktor tu hasbuk sakok pau dengar doktor bomo dalam Quran. Bahkan boleh dikatakan bahawa tidak ada mana-mana ilmu malaikat Al-Quranul Karim telah memberi isyarat kepadanya. Ilmu apa saja pun Quran telah isyarat. Sebab Quran ni kita kena ingat kata dia huden, jadi pertunjuk. Pertunjuk ni kalau dalam bahasa kita panggil penyuluh, pelita suluh. Suluh, kui napa ilmu tu, napa ilmu ni. Kita tengok ketika Nabi dakwah orang Quraisy mula-mula ni, semua tu orang jahil baka. Walladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum. Ya Allah yang bakikan pada kalangan orang ummiyyin, orang tak pandai baca, tak pandai nulis tadi. Rasulam minhum, rasul di antara mereka itu, yatlu alaihim, yang baca di atas mereka itu, ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan bersihkan hati-hati mereka itu, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan Tuhan mengajarkan kitab dan hikmah, wa inkanu min qablu lafi dalalim mubin, dan jika adalah mereka itu sebelum tu tu fi dalalim mubin, mereka itu duduk dalam keadaan sesak. Tak ada biar ngaji seorang pun. Nulis pun. Ada sebuah sejarah bahawa orang pandai nulis. Orang pandai nulis pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 20 gerai itu, 20 gerai lebih ya, sahabat-sahabat Nabi yang pandai. Tapi Quran ni mula-mulanya. Mula-mula turun Quran suruh baca saja. Suruh baca. Yatlu alaihim ayatihi, suruh baca ya, baca turut gitu. Waktu Tuhan suruh warattilil Qur'ana tartila, turun suruh baca tartil, baca jadi tajwid, tubiknya ilmu tajwid. Lepas itu tu boleh tubik pula
hal tetap hukum-hukum sakup paut dengan ibadat hukum fiqh ha ibadat hamun ha muamalah ha jual beli ha munakahat ha nikah kahwin fiqhul usrah orang panggil fiqh keluarga fiqhul jinayah tetap jinayah bunuh orang curi semua sana itu pula eh semua tu nah ada sebut suluh suluh tu jadi ilmu-ilmu tu dah bukan sekadar tu hari ni bukan isyarat kepada ilmu-ilmu yang lain pula teh ilmu-ilmu yang lain ilmu sakut paut dengan pumisat misal sakut paut dengan bukit gunung sakut paut dengan nah bumi tiwe angin ribut banyak nah. Tapi kita kena ingat Quran ni bukan surat atau kitab tentang masalah hutiasa, tapi kita kitab hidayah, kitab hudan, dia petunjuk, dia suluh. Dia ketun dan dia isyarat, wah we orang tu pandai. Orang tak pandai baca apa jadi pandai. Boleh jadi ulama, boleh bawa bawa dunia 1000 tahun lebih. Dah ambil pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Madinah Khulafa Rashidun 30 tahun Umawi dan Umayyah dan itu 90 tahun Abbasiyah ke 900 tahun 500 tahun dan mari pula kerajaan Islam dah lain pula lah Mamalik lah Seljukin Seljuk waktu mari pada kerajaan Ottoman atau Utsmaniyah siapa 1924 sehingga jatuh khilafah 1000 tahun lebih kalau kira nah atuh kita sebut di antaranya cuba kita tengok ni ayat hasaku ba witiasan ilmiah ni wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wasyamsu manakala maksudnya dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari Tuhan ni orang panggil Tuhan sebut dalil-dalil ni hak cacin hak jelah satiah hak jelah kerana apa? Kerana manusia tak boleh nak engkar dah nah nampak atas langit hari-hari tak mikir juga sebab tu Tuhan sebut wasyamsu tajri li mustaqar ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan. Dulu, nah, orang duk kaji, kata matahari keliling dunia, tapi tidak. Bukan. Matahari itu dunia duk keliling. Matahari. Tapi matahari itu pula ada mustaqar. Ada tempat yang ditetapkan. Yang duk keliling, dia ada tempat sebab tu matahari ini. Nah. Ada jatuh dia tempat tiga tempat dia panggil. Dah ada tiga tempat. Dia jatuh sat di matahari itu. Kerana bulan ni tak serupa dengan bulan dulu. Dia ada tempat lain-lain kerana ada mustaqar tempat ya siap-siap dah tai tua. Nah. Sebab tu di sini Al-Quranul Karim telah menjelaskan bahawa matahari beredar dengan tepat nah, atau di tempat yang ditetapkan di mana ilmu tidak dapat menemui dan mendedahkan hakikat ini malaikat pada permulaan abad ke-20 nah tak ada nah tak leh nak tahu ni malaikat baru sahaja nah baru abad yang ke-20 baru sahaja nah iaitu korong 100 tahun mai kok ni baru nah jadi kalau kita kiranya setelah pengkaji-pengkaji mengakui bahawa bagi matahari penggerakan yang hakiki di angkasa orang buat kaji dia kata matahari ni bergerak gerak gerak bukan tak gerak dah
Nah, ya termaklum kodarnya dan tepatnya ditetapkan. Di tepat tu, hidup musim situ, hidup pergi mari situ. Nah, oh, tu matahari sendiri pun. Yang kedua tu hasbuk. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa pekat. Manazil ni kita tengok ayat Tuhan. Tuhan sebut kata bulan ni ada beberapa pekat, ada satu hari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan, empat hari bulan, lima hari bulan, sampai 15 hari bulan candak. Naik satu hari bulan semula. Atau 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kita tengok situ tu waktu hasbuk. Waja'alna al-laila wan nahara ayatain. Famahawna ayatan layli waja'alna ayatan nahar mubsuratan litabtagu fadla min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Tu hari jadi bulan sehari, bulan dua hari, bulan tiga hari, bulan empat sampai lima belas hari bulan. Tengok, tak ada kalau bulan tu duduk bulat gitu, ya bulan pernah bernama sama super matahari, mana nak tahu sehari bulan dua hari bulan. Orang boleh kira sehari bulan dua hari bulan, tiga hari bulan sampai 30 hari. Tengok je bulan tu. Dan pada ayat hak tu hasbuk wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kulurjul qadim. Nah, kami jadikan pangkat-pangkat. Nah, hatta 'ada kulurjul qadim, sehingga dia kembali serupa. Nah, supo ngat tane urjun ni tane. Tane ke apa? Tane hok kering, kodin, tane hok tua, tane ye kekok. Jadi bulan ye klik supo ngat tane. Tane lepohnyo, tane tane tama. Alih. Nah. Sepatu bulan ni ada yo beranak. Yo beranak orang panggil pun kata candak hanpah tu yo beranak. Bila beranak kan itu? Bila beranak sana? Lepas ada beranak sana, itu baik satu hari bulan itu apa je beranak? Ya beranak itu baik itu ada lapan je. Nah, bila candak sana, dia beranak itu baik. Ya mampuh bih itu, dia beranak itu baik itu. Kalau beranak itu baik lapan je itu nak napak. Boleh napak bangis. Sebelah je itu molek. Waktu orang nak napak. Kalau tiga je, empat je, tak baik, tak apa, alih dah. Tak garis, ya garis pengah benih alih. Yang dua pula, ayat hatu hasbuk. Hatta adakan urjunil qadim. Sehingga dia kembali seperti tanah. Tanah kering sana itu. Ulama ada berkata bahawa bulan ini tak ada air ke, ya kering ke. Jadi, bila buat kaji yang semua, memang bulan tak ada. Tak ada air, tak ada apa. Nah, tak ada air. Bila tak ada air saat itu, nah, letah bulan saat itu tak ada air kerana tu hasbuk supaya tanah. Tanah ni kering. Jadi tak ada air. Itu pun tanda bahawa Quran saat itu wayak benar hakikat hak sungguh. Supaya tu hewayak dah. Tu hatta ada kalau urjunul qadim. Habis kata sinilah kajian-kajian ilmu-ilmu falak menunjuk atas bahawa bulan berpusing di sekelilingnya. Bulan duk musim di sekeliling dia. Dan pada masa yang sama mengeliling bumi satu keliling pada satu bulan. Nah, bulan saat itu duk keliling bumi
Satu bulan ya keliling cukup. Sebab tu orang panggil sehari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan. Siapa 30 hari bulan tu? Kan dia keliling matahari. Apa dia keliling dunia? Lepas tu dunia bumi ni, bumi keliling matahari dah turun lagi. Dah bulan, matahari dunia ni duk keliling. Matahari jadi setahun. Duk keliling, bulan duk keliling. Bumi ni 30 hari jadi sebulan. Dan ini mengartikan bahawa bulan tidak tetap pada kezahirannya. Bulan ni tak ada tetap dak, sebab ia ada leh, kau besar. Tuhan sebut, manazil ni mana ada tempat ya. Bukan kata serupa sama dak. Mari besar macam halus pula. Dan ketika Allah membandingkannya dengan tanah yang kering, Tuhan banding dengan tanah kering yang tidak ada air padanya dan tidak juga kehidupan, inilah yang membuktikan bahawa keadaan bulan yang sebenar pun tidak ada kehidupan di atasnya. Karena air tak ada. Bahkan ia adalah tanah-tanah yang kosong, tak ada. Habis itu. Ayat yang tiga tu hasbuk. La syamsu yanbaghi laha an tudriqa al-qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Tak. Ya tak ada dah belaga apa dua tu. Ya dah beredar di tempat masing-masing. Dan bulan dia keliling dunia, dunia keliling matahari. Nah, dan malam pula tidak dapat mendului siang. Tengok Tuhan sebut malam ni bukan kata malam dulu pada siang, tidak. Tekoh kita duk gelak ni. Dan sekolah ni pukul 7 di Mekah misal, pukul 4 baru. Bukan makna kata malam ni dulu siang, kerana masa kita gelak ni ada juga cerah. Dan cerah pula. Nah, bukan arti kata cerah ni mendulu gelak. Kerana masa yang sama ada tempat cerah, masa yang sama ada tempat gelak. Tuhan sebut lama dah ni, benda ni. Nah, tengok tu. Faham? Kalau kita kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu mana? Tahu mana? Nah, kalaulah Nabi saat itu tahu, nah, mana tu Nabi itu? Panam nah, apa yang panggil? Pas bulan Nabi sakit bila? Boleh royak. Kata bulan, Nabi tahu mana kata gelak. Tekoh kita duk gelak saat itu demo duk cerah, bisa. Nah, tahu mana kata bulan tak ada dulu. Kau masa tu tu kalau kira. Sebab tu, nah, semua tu tanda kata Quran ini tu hasbuk lama jadi dalil di atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan hok yang kalau kita perhati tengok ayat wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dah bukan sekadar kata bulan dak duk keliling beredar di tempat tu dak. Bukan matahari saja, ayah ni keliling juga. Saya nak wayak ni ada saing kita. Dia ceramah dapat Johan. Kerana YouTube ayah ni dapat Johan, dapat nombor 1 Malaysia. Dia kata dia dunia ni orang panggil. Dah dia keliling, dia beredar musim klik patular dah. Matahari sepatu dak musim klik patular panggil, baru musim klik patular panggil duk lefalak. Duk dalam peraturanlah. Bukan sekadar kata matahari, ayat ni pun musim juga. Lah anu. Cuba kita perhati tengok. Kullun fi falakin yasbahun kah la fa fi ya fa la kah. Baiklah, kalau ada kitab, ada ayat Quran tu boleh tengok. Kullun fi falakin
Ya tu duduk tengah. Ya tu duduk tengah. Kahlefo. Kalau kita mek lek belakang tu ken. Kulum fi falakin, falakin tu kahlefo. Ya. Kalau mari lek apa ni pun kahlefo, ya. Kita baca, kita bila klik mek lek apa, kulum fi falakin yasbahun. Kulum fi falak. Tiap-tiap tu beredar dalam falak, duk musim keliling tempat ditetapkan, bukan sekadar kata matahari, ayat musim juga. Lahana kahlefo, kalau kita bila lak kahlefo ya. Falakin tu kahlefo ya juga. Bila. Jadi, no ayat kata siapa ke ayat tu pun musim juga. Bang en kan benda ni, kalau kita tengok. Nah. Saya kita ya ceramah. Boleh mah satu kah ya budak-budak lu ya tu. Itu ayat ni. Nah. Karena dia sebut kata ayat ni musim juga pada ayat ayat ni. Supaya dengan kau masa tsunami tepat 26 Januari. Nah. Tuhan ada sebut ke Al-Qur'an wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu adda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kullu shay wa kull wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Facebooknya ada sahabat kita dia kata sebab gapo banyak bencana iaitu bala ni banyak nak berlaku bulan Januari bulan 12. Sebab gapo hidup berlaku banyak bulan 12? Kau masa benda-benda duk berlaku jambai dulu itu tu banyak berlaku bulan Januari, Disember ni banyak benar lah. Bahawa kira awak kaji-kaji kerana apa? Tuhan ada sebut lah Quran. Tepat 25 Januari ialah tepat tarikh hari beranak Nabi Isa mengikut sejarah puak Nasara atau Kristian. Dan orang Nasara ni, orang Nasara iaitu orang Kristian, dia kata Tuhan ada anak. Kebetulan lah ayat ni Tuhan sebut waqalu taqadar rahman walada. Mereka itu berkata Tuhan yang rahman tu jadi ke anak. Nah, kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Bila mereka kata Nabi Isa anak Tuhan, Tuhan kata laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah datang dengan satu perkataan yang mungkar. Oh, tak leh katalah tu kata Tuhan ada anak ni teruk mungkar penuh tak leh jadi. Tuhan kata tekoh mereka itu kata tu takadu samawati wal ard hape-hape langit bumi takadu samawati wal ard takadu samawati yatafattarna minhu hape-hape langit nak pecah wa tangshaqqul ard nak pecah bumi wa takhirul jibalu hadda dan bukit tu pun nak utuh. Makna Tuhan marah dekat-dekat nak utuh. Ada setengah ulama tafsir kata Tuhan sebut waqalu takhadha ar-rahman walada. Mereka itu berkata Tuhan Rahman. Tuhan sebut kata Rahman lagi, Tuhan Rahman. Tuhan Rahman tu hak sebelah lagilah bagi. Kalau Tuhan sebut wa qalu takhadha Allahu walada pada ayat tu, kalulah Tuhan sebut Allah boleh jadi
gepo, hancur, utuh bumi ini. Tapi Tuhan sebut Rahman masih Tuhan siablah lagi, nyanyo lagi. Sebab tu Tuhan kata takat. Takat-takat dalam bahasa Arab ni mana dekat, hape-hape. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhir wa takhirul jibalu hatta. Sebab apa? Ad'u lirrahman walada. Kerana mereka duk kata duk panggil kata Tuhan ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Mustahil, tak patut kata Tuhan ada anak, tak patut. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman 'abda. Mereka semua saat itu akan mari jumpa dengan Tuhan. Tak nama hamba belaka, ada pia jadi tu jadi ni, nama hamba tak ada jadi anak, ada jadi pada. Nama Tuhan sebut dalam Quran. Tu sepanjang ni lah apa yang kulum fi falakin yasbahun. Semua tiap-tiap tu beredar di tempat ditentukannya. Tengok ni ayat Quran ni hebat. Allahu Akbar. Ayat ini menjelaskan bahawa malam dan siang kedua-duanya berlari. Mana beredar ni duk lari gulung-gulung. Yukawwirul layla 'an nahar wa yukawwirun nahar 'an layl. Gulung-gulung. Gulung. Gulung gitu hari, gulung. Dan bahawa salah satu dari kedua mendului yang satu lagi. Nah. Dan ini memberitahu bahawa bumi adalah bulat. Kalau kita tengok hak ni, dan duk hak ni setahun hak ni dulu pula, hak ni lelaki pula, jadi gila itu. Itu Tuhawi tahu kata bumi itu bulat. Dulu ni agama Kristian, orang nak pergi kata bumi saat ni itu kepat. Nah, dalam ni ada lagi setengah-setengah ulama, ulama Saudi dah, orang biasa degil kerah kata kepat. Oh, tahun 2000 lebih nak bagi kau yang kepat lagi. Nah, bumi ni tengok ya bulat kan, dia duduk gulung tu. Demo cerah. Dan kita gelap. Maka ada malam dan siang di masa yang sama adalah satu tanda atas kebulatan, di atas bulatnya. Dan sekira bumi ini kepek atau dihampar, maka sungguhnya bumi tidak lari dari dua keadaan. Kalau bumi itu kepek, cerah semua, siang semata-mata atau nah, malam semata-mata. Jadi gitu. Ayat yang keempat. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tuhan kata, maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagia-bahagia Quran. Mana tempat-tempat bintang. Kalau kita kira sungguh tengok laning Allah. Sekat ada Jim Webb, hak Amerika buat suluh banyak. Dan nah, hari ini ni mula orang panggil dah ihtimal kata akan akan ada tempat hak boleh hidup di atas. Ada for NASA ni, ungkap NASA ada wikrok kata eka apa yang panggil galaksi, dah galaksi eka pop sosok tu ada 100,000 juta. Dah hari ni ni boleh jadi kata ada tempat hak boleh hidup tu dah ratus-ratus bintang hak boleh hidup, boleh jadi. Ada ulama-ulama orang Islam ni mula-mula baru sehari dua dah tutup ayat hak tu hasbuk. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard.
Di antara ayat Allah tu, Tuhan menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma batha fihima, dan bagi hak Tuhan tabur pada kedua, pada langit-langit dan bumi, min dabbah, daripada binatang. Maknanya boleh jadi ada binatang-binatang di atas langit hak yang ada bumi-bumi, hak supang dunia ni ada lagi, hak ada air. Dan di situ boleh jadi ada binatang. Nah, orang tak ada tapi binatang ni boleh jadi. Nah. Dan ada hak duk suluh tu kata setengahnya ada air. Di atas satu tempat supang bumi ada air. Bila ada air boleh ihtiman, boleh tanggung kata ada binatang hidup tu tinggi lah. Lepas tu dengan kerana kebetulannya orang Islam gini nak wikrok hak Islam ni bila web gym web saat ni tu suluh. Lepas tu kata ada tempat-tempat hak soleh hayat boleh hidup, maka boleh tanggung, boleh kata boleh ada binatang tu. Sebab benda ni tak mustahil kerana Tuhan sebut Al-Quran min ayatihi. Di antara ayat Allah khalqus samawati wal ardh, Tuhan buat langit dan bumi. Langit ni masuk langit ni bagai duduk sebelah atas. Apa panggil langit? Bulan bintang sebelah atas panggil langit belaka. Wa ma batha fihi ma, bagai Tuhan tak apa. Tuhan jadikan pada kedua pada langit bumi. Pas kalau Tuhan wayak atas bumi saja, mana wa ma batha fiha? Bagai hak ada bumi saja. Tapi dak Tuhan kata Tuhan jadikan pada kedua. Min dabbah, daripada binatang-binatang. Mana binatang ni ada di bumi dan ada di planet. Planet ni orang panggil daukrok hak lain daripada hak di bumi ni, boleh ihtimal tinggi benar. Tak mustahil bagi tu. Tengok. Dah. Ah tu dia. Lepas tu hari ni ni orang panggil alam ni. Nah, support dengan nak penuhi itu saintis dia panggil. Fuad ni duk fikir kata alam ni ada alam dua dia panggil. Alam hak sebalik kita. Dan alam ni tapi tu hasbuk huwa alimul ghaibi wasyahadah, alam ghaib. Kita ni orang panggil alam kita ni alam hak timbu orang gapo boleh nampak. Ada alam so lagi alam jin. Alam jin, alam gapo ni benda ni tak nampak. Ada orang panggil alam hak nampak dan alam tak nampak. Demo ni hidup juga ada juga tapi tak nampak. Dok kalau kita ni pun tak nampak. Dia satu alam suku. Hak mesti tak nampak. Hak kita ni hak nampak. Nah. Lepas tu pula alam ni maknanya luah. Loh, dah ribu-ribu juta. Tak tahu supaya tak ada ayat tu lah. Supaya dengan pasir sute di laut, biji pasir di laut sahaja. Nah, supaya dengan sebiji pasir di laut ya dunia ni. Makna kata Allah Tuhan tu banyak semua. Wah. Sebab tu ada sebut. Nah, Tuhan sebut kata syurga misal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Lang surga luah langit bumi. Tak ada pelak apa muka Tuhan uak banyak mono besar banyak lagi. Hak besar pada bumi ni pantau, pantau. Ribu juta kali. Matahari tu ada tempat-tempat tu hai buat tu bulan ada temung tu. Kalau tak depan dia tu tak gari pun matahari halus. Pak kalau tu hai buat syurga besar tu pun halus lagi. Halus lagi besar tu. Dan orang yang masuk syurga itu bukan tubuh besar ni. Nebulus tu orang besar ke syurga? Besar. Kerana tempat luas tu apa jadi orang ada. Dah orang besar kita ni jadi besar. Dan syurga itu. Nah, ahli neraka, ahli neraka besar. Tu nak wis sakit, Allahu akbar. Sebab itulah Tuhan sebut inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dia tahu kita takut Tuhan, dia tahu.
Orang yang tak tahu dia tak takut. Budak tak takut kat ular kerana tak tahu, tak bisa. Kita apa tu juga. Kita tahu tak apa. Kita rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngikut ilmu falak, ternyata bahawa Al-Quranul Karim adalah awal-awal kitab di dunia yang memberi isyarat kepada kepentingan bintang. Quran disebut banyak ke tetap bintang. Teh nak ayat tahu ilmu bintang usah hari ini ni ukur NASA atau habis ribu-ribu papalan dolar. Nah, ribu-ribu juta dah habis kerana bintang ini nak ayat tahu dia banyak besar. Lepas tu pula sebab tu Tuhan buat wassama'i wattariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Semua tu Tuhan sebut bitah-bitah aja kerana bitah ni benar besar sebab Tuhan supah. Benar supah ni bagai besar lah. Dan mengkaji tempat-tempat bintang di langit adalah kajian yang mempunyai banyak rahsia. Nah, yang masih ulama-ulama berdiri di hadapannya dalam keadaan ilmu. Banyak lagi orang tak tahu, tak erti bagi. Maka siapakah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau siapa yang beritahu ke Nabi? Dengan rahsia bintang-bintang dan tempat peredarannya, dia boleh tahu. Kenapa ya, Nabi boleh tahu? Seperti kita dah sebut dulu kan bagi. Kalulah. Tak. Kalaulah orang motang ke hulu duk kecek habisan motanglah. Orang tanah dia duk kecek hadiah. Ya. Nah, orang tanah getah kecek getah. Orang muka kecek ham muka, orang nego kecek ham nego. Eh, orang duk jual nasi su, duk kecek hatulah. Nah, patu orang duk jual mu, kecek ham lulah, kecek ham apa gitu. Orang muka kecek ham ikan ya. Nyok tu ya kuamru dia kah? Ya duk keliling tu ya. Pas Nabi ni duk di tempat pada pasir kecek halau. Kecak ha bulan bintang matahari ha arash. Tinggi sekali bulan bintang ha orang. Orang beranak. Nah, royak ha beranak. Ha manusia apa ni? Manusia dijadikan daripada air mani royak tu. Eh, suka ngabo mau tak bomo kalau kira. Teh. Mana mana? Mana terbuka dah tu. Kalau orang masa tu ada pihak panas orang habuk kali. Lepas tu pula hak pelik lagi nya Quran ni. Orang tu kaji semua sampai hari ni tu pun. Duk kaji semua sampai hari ni pun tak ada habis-habis. 1000 tahun dah ni tak ada habis-habis lagi. Mana tahu kitab ni kitabul haq. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Tuhan ayat tu orang hak kupuk ke Tuhan tu orang ayat molek cekak ayat hukum ayat mikilah tu orang baca tengok gitu pun tahu dah tak ada kena kaji tengok baca sekali lalu sekali lalu tu tahu tak upelak. Memang hebat sungguh ni bukan kalau bukan Tuhan tak boleh buat mula lagi. Alih buat mula lagi kita ni kalau bukan Tuhan. Manusia nak pergi kecek kan Nabi pergi bila? Tempat bintang bulan, air laut dan sebagainya. Ada. Nabi pergi bila? Tak ada. Ngaji bila Nabi? Bos kata anak nulis pula tu. Nak tengok ngaji orang tu orang ni. Inilah tanda bahawa Quran ni. Sebab tu orang yang kupur. Tuhan kata innal ladzina kafaru bi ayatillah orang kufur dengan ayat Allah lahum azabun syadid. Bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Wallahu azizun dzu intiqam. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang memberitahu kepadanya. Tuhan beritahu.
Tuhan tak beritahu nak kita tahu mana. Thumma istawa ila as-samaa'i wa hiya dukhan. Kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah bahaya-bahaya langit, sedang langit itu masih berupa asap. Dah. Mula-mula sekali ini orang panggil Tuhan jadikan atom. Atom ni ada positif, ada negatif. Buah klub kok tua. Jadi kok tua, jadi kapo lama-lama itu. Asap, jadi asap, lepas tu jadi kok tua. Eh, kama dia meletup, ya stoko, ya catum, mungkin panggil mula ni. Bulan, bintang, matahari dunia, catum. Saya. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma. Tuhan kata ratqan, ratqan jadi catum, catung tokoh pecah tu baik jadi bulan matahari jadi tu jadi ni. Waktu tu orang putih panggil Big Bang. Bila berlaku? 13 ribu juta tahun dulu. Hak ya kata. Kita tak caya pun tak apa. Dia duduk kamuas diri kita. Orang putih yang caya berlaku tak boleh. Tuhan sebut. Ma ashadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina adudah. Tuhan kata aku tak ada uji tengok kali ketika Tuhan buat lagi bumi. Nah, tidak juga langit bumi semua dan aku tak ada minta tolong siapa sekali ketika buat langit bumi. Pak tahu bila 13 ribu juta. Gamuk-gamuk ya. Dia beroyak kata peramankan. Nah, tak tahu. Orang ni ada juga. Ada orang kata boleh hari kita ni belum ada Nabi Adam ni, ada Adam dulu lagi. Wallahu a'lam. Tu hai tak ayat boleh hari Allah. Boleh hari ada. Berapa lapa-lapa hak manusia di atas bumi ni. Ada setengah orang kata gitu ulama. Karena apa? Ketika Tuhan kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Tuhan kata ketika Tuhan kata Tuhan nak jadikan manusia di atas muka bumi. Malaikat kata qalu ataj'alu fi akan jadikan di bumi ni man yufsidu fiha bagai orang fasad buat benda kau tak molek wa yasfiku ad-dima' dan tumpah darah. Malaikat tahu mana kata manusia tumpah darah boleh jadi belum ada tu ada manusia hak lain tu lepas tu nah habis hak ruh tu duk balah perai cekak masa tu lepas tu Tuhan buat hak rum hak Adam ni pula. Kita wajib kau tu dak tapi nak ayat atau ayat tu boleh fahamlah tu. Wallahu a'lam tak ada biar tahu. Neh. Ha, tengok. Sebab tu hari ni ada hak duk temu kalau manusia ni kan jam-jamah bagi. 2.5 juta tahun dulu. Makna kata manusia ada dulu pada tu lagi. Tapi kata setengahnya, kau dulu ni orang putih kata, umur manusia ni hukpan pi. Orang putih ni dia pergi kata, umur manusia ni dalam 6,000 tahun. Ambil Nabi Adam alaihissalam mari pada masa kita. Dan orang putih ni dia kata manusia ni timbul di Afrika. Sebab asalnya nama ikut beruk, ikut podai wind kata tu kan. Yang ikut tu. Allah maknam. Tapi buat ia ni tak kena lah. Hak lah Islam tu hal tak ada wayak apa. Kata bila manusia pertama yang ada. Cuma hak tu hal wayak ketika tu hal Adam pada ketika tu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'.
Langit asalnya adalah asap, yang mana Al-Quran telah menjelaskan bahwa langit adalah pada permulaan ciptaannya adalah asap. Mula-mula itu asap, dukhan dipanggil. Dan begitulah kajian-kajian ilmiah turut Al-Quran, semua tu uji asap tu semua Quran ya, bahwa alam semesta, alam semesta ni Allah yang semua, adalah pada permulaannya penuh dengan gas. Gas ni maknanya benda itulah yang terhampur dalam lapangan alam dengan keteraturan. Mula-mula sekali. Itulah saja pada hari ini. Semoga kita mengaji ini bertambah iman. Tuhan sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuh wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim tawakkalun. Bila kita baca ayat Quran kita tahu hakikat Quran sungguh, maka bertambah pula iman kita, rasa semangat, rasa sungguh sebagainya.